Assalamualaikum guys, salam satu Nusantara bersama saya Heri di Heri Channel. Saat ini saya sudah berada di Pasar Burung Lenongan ya, di daerah Depok. Tempatnya di Kampung Lio, di seberang Transmart Depok. Kenapa disebut dengan Pasar Burung Lenongan? Karena bisa kalian lihat ya, di seberangnya ini jalur rel kereta api ya. Nah, dari Bogor ke Jakarta. Karena kalau sering kereta lewat, di sana ada pintu palang kereta ya. Kalau kereta lewat dia bunyi leng 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 leng. Oke. Jadi makanya disebut dengan Pasar Burung Lenongan karena suara kereta itu. Oke. Di sini ada beberapa kios ya, pasar burung. Dan di sini juga ada pasar loaknya ya. Jadi berdampingan pasar loak dan pasar burung. Oke, di sini saya akan coba untuk melihat situasinya di hari Rebo tanggal 26 ya, Januari 2022. Di sini saya coba ingin melihat saja ya, jalan-jalan dan sudah mampir. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen ya, agar channel saya bisa lebih berkembang lagi. Oke, kita mulai lagi penelusurannya ya. Di sini ada burung kuprit ya guys, atau burung yang ada di sawah, dan juga ada burung puter masih anakan ya, mungkin sekitar sebulanan. Disini juga ada burung apa namanya, lovebird, dan burung jalak. Di atas juga ada burung perkutut, burung puter. Di sini juga ada burung penari ya. Oh, burung apa namanya, pakit, burung lokat. Ada jalak juga. Ada burung dara ya. Ini kios berikutnya ada yang jual ayam juga ya, ada ayam kate, ada burung dara juga banyak, dan burung-burung lovebird nih ya mendominasi di kios yang kedua ini. Dan juga ada ayam rambut. Kalian bisa lihat kereta ya, ada suara lenong-lenong pasar Lenongan. Ada burung dara di dalamnya guys. Karena masih pagi belum ada penghuninya sih. Kita ke kios berikutnya ya. Udah dua kios yang kita jalan. Kita lihat sini ada kios barang-barang bekas. Ini kios yang ketiga ya, kita coba dulu. Ini biasa ada burung puter, anakan, burung kuprit, burung dara, guys. Berada satu
pengunjung. Tunggu ada pengunjung ya guys. Di dalam ini masih banyak burung burung. Oke, kita ke kios yang keempat. Ini juga sangkal sangkal burung ya. Sama burungnya nggak berbeda, ada burung lover, peranakan, larang nangkap sendiri. Iya. Pelelangan dan selebihnya ini adalah pasar-pasar loak ya, kita akan bahas nanti di video selanjutnya mungkin. Oke guys, disini ada 6 kios burung ya di pasar pelelangan ini. Di sini ya lumayan lengkap ya guys, harganya juga murah. Karena ini masih pagi, sekitar jam 9, masih belum banyak pengunjung, ada beberapa pengunjung ya guys. Ini ada tulisan dilarang nangkap sendiri. Kios ini spesialis dengan ayam jagonya, ayam katenya ya guys, ayam darahnya. Ini banyak sekali ayam-ayam ya, yang bagus dengan harga murah ya, pasar pelelangan. Jadi kalau yang ingin kemari bisa datang kemari, kita mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya, setiap hari
bebas kemari ya, dengan harga yang ditawarkan, dengan harga yang termurah, dengan harga yang tertinggi. Koleksinya sangat lengkap dengan harga yang murah ya. Di sini ya penulisan saya di pasar burung Lenongan di Depok. Kalian yang ingin kemari silahkan datang kemari untuk melihat, karena di sini burungnya sangat lengkap dan harga juga murah. Kalian bisa tawar sesuai dengan kualitasnya ya tentu aja. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen agar channel saya lebih berkembang lagi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.